Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berjumpa lagi, para sahabatku, para pecinta ilmu sekalian. Kali ini saya mereview singkat buku yang berjudul Semua Ada Saatnya. Buku ini judul aslinya adalah Sa'atan Sa'atan. Ini diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan tentunya buku ini sangat menarik ya, karena bab-babnya sangat rinci. Dan bisa dikatakan ini, membaca buku ini ya bisa dikatakan sebagai untuk bisa menikmati hidup lebih seimbang. Dan saya ingatkan ya, sebelum kita masuk pada konten, untuk subscribe dulu agar dapat update buku-buku menarik berikutnya. Bisa juga di-share ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Langsung aja kita lihat apa konten atau daftar isi dari buku ini. Nah, buku ini ada 4 bab ya. Sebenarnya tidak terlalu tebal, sudah sekitar 200-an halaman ya. Bab pertama ini berisi janda dan growa ya, antara yang diharamkan dan yang dibolehkan. Ini ada di beberapa subjudul ya, nampak jelas sekali. Kalau kita ingin melihat pada bagian yang mana ya, tinggal dilihat aja halamannya ya. Bukunya atau e-booknya ada di deskripsi di YouTube ini, nanti bisa dilihat langsung ya. Misalkan di sini ingin lihat peristiwa unik, nah itu halaman 6 ya. Salah satu bentuk janda Rasulullah, nah itu halaman 3 ya. Dia disakiti namun tetap tersenyum, nah itu halaman 10. Nah, yang lainnya saya kira bisa dibaca sendiri ya, dan langsung bisa dilihat di e-booknya. Kemudian ada bab 2 itu terkait dengan percik-percik taubat ya, tentang taubat. Milikku, kisah masuk Islamnya Hormuzan ya, seekor ular dan seorang mabu, perahu penyelamat, taubat seorang perempuan ya, ridho kepada Allah, itulah Allah karena kejujuran, Samuel menepati janji, penjual susu yang selalu merasa diawasi. Menarik sekali ya, dilihat aja subjudulnya, nanti yang kira-kira sangat sesuai dengan kentek artinya ya, bila dibaca ya, mungkin itu ada tunjuk di sana ya. Ada juga banyak sekali ini ya, tema-tema yang menarik. Ada buah hati kami, ini halaman 96. Kebaikan serupa 95 ya. Ada akibat salah paham 94. Ujian dan cobaan 69. Ganti yang lebih baik dari Allah ini 82. Tiga jenis perempuan 85. Nah, menarik sekali ya. Aja dilihat yang sesuai dengan tema-tema yang dirasakan, dan diklik aja di deskripsi di YouTube ini ya, link ini ya. Kemudian juga masih banyak sekali ini ya, tema-tema yang sangat penting, yang sangat menarik dan cukup detail sekali ya. Doa sebagai kunci solusi, doa di waktu sahur, harga seekor lembu, Allah menjaganya karena doa ibunya, orang tua mendapat hidayah karena doa anaknya. Nah, ini luar biasa. Ada tentara Allah, halaman 131. Kemudian jangan doakan kejelekan terhadap anak-anakmu, halaman 138. Cap jempol
di dalam kubur. Nah, ini 134 ya. Oh, hari-hari itu berputar. Masih banyak yang lain ya. Bisa dibaca-baca sendiri, dinikmati ya. Bisa juga langsung dilihat di HP ya. Diklik aja link e-booknya ada di deskripsi itu ini. Nah, masih banyak lagi. Ini halaman 200-an ya. Ada terkait dengan keberadaan Tuhan, halaman 216. Orang ini memang berilmu. Ini 2000, halaman 215. Siapakah yang membawakan fatwa? Halaman 213. Mimpi mengagumkan. Firasat Imam Malik. Nah, ini saya kira menarik sekali. Bisa langsung dibuka di baca-bacaannya. Ada juga Imam Asy-Syafi'i dan Al-Muzani, halaman 227. Wasiat Imam Syafi'i, ini 232. Nasihat yang mahal, ini halaman 234. Menarik sekali ya, jadi sangat berisi semua. Tinggal di klik aja link e-booknya ada di YouTube ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkan gitu ya. Kemudian ada rekaman video yang menghancurkan hidupku, benar-benar tragedi dan seterusnya. Nah, kemudian bab ketiga ini percik-percik mujizat dan karomah ya. Nah, rintian batang kayu, peristiwa terbelahnya bulan. Nah, ini halaman 291 ya. Kemudian ada susu mengalir dari kambing yang tidak pernah menghasilkan susu ya, ini 290. Kucing menghormati Rasulullah, 297. Serigala berbicara dan bersaksi, 297. Penghuni surga, 298. Allah mengurus halilintar kepada orang yang tidak mau menjawab Rasulullah. Nah, ini 300, yang halaman 300. Doa yang dikabulkan dan hujan yang diberkahi, 301 ya. Setan-setan, jin, dan manusia dari manusia lari dari Umar, dalam 302. Nah, menarik sekali, bisa dibaca-baca sendiri subtemanya ya, dan juga dilihat alamannya. Tinggal diklik aja link e-booknya yang ada di deskripsi YouTube ini. Kemudian di bab 4 ini ada percik-percik yang unik dan ajaib. Monyet-monyet menegakkan hukum, hanya halaman 316 ya. Monyet membantu manusia, dendam gajah-gajah, kecerdasan burung atau ajal ular, 323. Nyamuk dan gajah ya. Ini menarik sekali, bisa dilihat sendiri ya. Anjing dan roti, anjing dan ular, hanya halaman 328. Ini menarik sekali ya, ada kisah-kisahnya juga ya. Ada dokter-dokter di pasar di dasar laut, nah, 351 ya. Ikan penyembuh, putri malu, balasan ekor singa, ya, doa yang makbul ya. Menarik sekali ya, isi dari buku ini. Nah, silakan aja di unduh e-booknya, ada di link di deskripsi YouTube ini. Menarik sekali isinya ya, dan mudah-mudahan bisa kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir silakan di subscribe ya, saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.